warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya mancing ini. Oke, untuk kali ini biasanya saya mancing di pinggir pantai atau di tengah laut. Kali ini saya cari spot yang berbeda Mas Bro, yaitu di sungai Mas Bro. Target kali ini saya mancingnya wader atau ya apa aja lah nanti yang kita dapat di sini Mas Bro. Oke, langsung aja. Saya pakai umpan seadanya. Pakai mendoan. Ya. Siapa tahu nanti ada hasil. Lanjut Mas Bro, kita tonton terus. Langsung Bro, kita terjunkan uang lama nyangket. Anginnya cukup kencang Mas Bro. Muncul aja Mas Bro. Wih, langsung hajar Mas Bro. Wih, strike langsung melem Mas Bro. Wih, kasih tahu pemirsa dulu. Ini. Isi air dulu Mas Bro. Alhamdulillah, strike pertama uncal langsung sambar Mas. Tasnya susah juga ini. Taruh dulu Mas Bro. Umpan mendoan Mas Bro. Lanjut. Wih. Babon. Wih, mantap. Wih. Tuh, dapat lagi Mas Bro. Malah jatuh lagi Mas Bro. Oke. Jatuh-jatuh terus. Umpannya let's go lagi. Wih, besar Mas Bro. Wih, mantap nih. Wah, gitu lempar langsung hajar Mas Bro. Luar biasa. Harus mendoan lah. Pakai mendoan. Wow. Enteng apa yang gede ya? Pada ngumpetan kayaknya kok. Pada ngumpet.
Wih. Wah, petik. Dapat ikan petok, Mas, Bro. Petik-petik doyan mendoan ya. Tuh, teman mancing di atas kali ini. Biasanya mancing di sini, Mas, Bro. Bangun lagi, Mas, Bro. Mantap ini, mantap. Oh, disarankan, Mas, Bro, untuk mancing wader itu pakai hook atau kail sasam saja, Mas, Bro, karena sasam itu kan dia materialnya tipis karbon, jadi sangat tajam. Untuk size nya pakai nomor 1 aja, tapi jangan yang model celurit, Mas, Bro, yang biasa aja. Lanjut, Mas, Bro. Wih, langsung sambar. Wih, wah, lele Tiongkok, Mas, Bro. Lele Tiongkok nih. Aduh, sampai gelap, Mas, Bro. Pasti pakai gunting aja. Kalau dapat ikan ini caung apa baung ini harus hati-hati, Mas, Bro. Patilnya sangat beracun. Lumayan kalau kena tangan senut-senut. Kita lepas aja dulu. Nanti kita rilis di rumah untuk pakan lele babon. Oke, kita kasih umpan lagi, Mas, Bro. Banyak, nggak usah terlalu besar, kecil aja. Lanjut, go. Oh kan, habis. Kita cari spot lagi lah. Sepertinya tadi, soalnya tadi sempat saya survei, Mas, Bro. Ini kan jalan raya ini sebelah sini. Jadi tadi pas putaran depannya toko pancing. Ya, yang punya juga sering mancing di sini, makanya saya penasaran. Katanya besar-besar. Nah, akhirnya saya cobalah. Cuman saya umpan seadanya ini. Gandum, cuman saya belinya tempe goreng. Mendoan kalau di daerah saya namanya mendoan, Mas, Bro. Jadi tempe ini. Cuman yang saya ambil ininya aja, gandumnya aja. Oke, kita naik. Harus pakai sepatu boot ya, biar nggak licin, Mas, Bro. Nggak pakai sandal, Mas, Bro, bukan licin. Oke, kita langsung. Bos, kita sudah menemukan spotnya, cuman lumayan ekstrim ini. Sepertinya bisa ada pergerakan ikan. Posisinya sebelah mana? Ini air yang agak dalam sebelah sini, berarti kita nanti sebelah sana aja nih.
Cuman turunnya harus lepas ini mas. Tuh. Kita lompat aja. Nah, ini pentingnya harus pakai sepatu blong. 1 foot mas bro. Kamera sebelah mana ya? Kita langsung pasang aja. Bro, kita langsung uncal di sini aja mas bro. Pasang. Sepertinya tadi kelihatan ada pergerakan ikan mas bro. Semoga ada cintanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada cintanya. Tuh, celananya melorot. Langsung ngejar. Langsung disambar mas bro. Kali ini harus nyantol ini kan. Strike mas bro, wes lumayan walaupun kecil. Siapa tahu ada yang gede. Terus. Lagi mas bro, wih langsung hajar. Wih, wah lalat tiokok lagi. Ternyata ada lele Tiongkoknya ini mas bro. Aduh, harus keluarkan guntingnya. Ini kalau di tempat saya ikan ini hama ini. Tapi karena saya di rumah punya apa di kolam di bak, saya ini miara lele. Jadi ini saya angkut aja. Umpan ikan, dapat ikan untuk umpan ikan mas bro. Nah, ada dipotong katilnya nih, teman. Oke, lanjut lagi. Lupa bawa lap ini mas bro. Alhamdulillah hari ini nggak hujan. Biasanya hujan mas bro. Kita lempar lagi aja. Jauh. Langsung disambar yang kecil-kecil gini ya. Ternyata yang kecil doyan juga. Bersyukur hujan panas harus bersyukur. Kita lempar lagi, siapa tahu ada cintanya sebelah sini aja nih. Apapun yang mana apapun. Ayo makan yuk.
Rest. Wah. Umpannya habis, Mas Bro. Kayak tadi nih, Ben. Sudah di belakang kamera itu. Apa? Perlu di shooting dulu. Harusnya kurang kenceng. Biasanya kalau water itu ya harus yang agak kenceng, Mas. Itu gacor. Sis. Sambar yang kecil-kecil. Ini tadi sambar yang kecil-kecil dulu. Lembar lagi. Yang kecil-kecil yang nyambar ini. Lepas umpannya. Ini kencang sekali. Ini kita harus pindah spot, kita pindah spot, Mas Bro. Cari yang agak arusnya agak kenceng, biasanya banyak. Thank you.
lagi. Kita langsung bina, Bu. Aduh. Kita pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita naik. Oh. Dari sini nggak bisa. Bisa. Kita harus dari sana lagi. Kita harus dari sebelah sini lagi. Sini mas. Spotnya lumayan ekstrim. Spotnya ekstrim. Let's go. Bos, saya ada di spot yang kedua ini. Mana ini pantulan sebelah sana sinarnya lumayan karena kita menghadap sinar mas bro. Tapi nggak apa-apa. Siapa tahu ada cintanya ini. Lanjut. Sepertinya tadi ada pergerakan ikan kelihatan karena ini apa airnya sangat jernih. Berapa hari nggak hujan ya. Susah. Bismillahirrahmanirrahim. Moga ada cintanya mas bro. Wih, langsung setrek. Wih, ternyata lele Tiongkok lagi. Enak bu. Makan ikan di rumah. Lagi mas bro, siapa tuh ada cintanya lagi. Wih,
track mas bro. Ini yang saya harapkan ini. Ini kan ini mas bro yang. Strike lagi coba. Ini menurut. Saya sebelah sini mas bro. Lagi. Uhuy. Ini. Tuh. Biar lebih dekat pas bro. Nih kan ini nih yang saya suka ini. Mantap. Kan melem, wader sirip merah mas bro. Ini biasanya menghuni perairan dangkal dan yang agak deras. Kalau ada kita lempar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lala tio. Kebetulan saya punya kucing mas bro. Kita goreng atau kita bakar. Lagi. Cus, waduh. Disambar lagi. Wah. Gacor sekali mas bro. Cus. Wah, lele Tiongkok lagi nih. Mancing yang mending strike mas bro. Ya enggak? Kita lempar lagi mas bro. Siapa tahu ada nilemnya nih.
dari sini. Ternyata pada di bawah sini mas bro. Coba lempar. Jauh-jauh. Ini saya nggak pakai apa? Pakai pemberat terlalu banyak. Saya pakai pelampung kecil. Tapi arusnya kenceng. Apalah sebelah sini itu kecil sekali mas bro. Sudah habis ikannya ini. Waktunya nggak terlalu lama ini mas bro. Saya sengaja berangkat sore karena tadi mendadak cek survei sebelah sana tadi yang spot pertama itu kelihatan banyak ikannya. Saya langsung siap-siap ini apa peralatannya juga mendadak. Tapi lumayan lah. Kita sudahi saja mas bro. Oke. Alhamdulillah pada sore hari ini saya dapat memuaskan diri dengan memancing strike. Memancing itu biasanya harapannya strike. Alhamdulillah strike. Target water terpenuhi mas. Oke, walaupun tadi ada lele tiongkoknya. Kita sudahi saja karena memang sudah sore, sudah jam 4 ini. Hari ini sinarnya cukup panas. Tapi waktunya sudah sore. Saya masih banyak pekerjaan lainnya. Wow, ini kebetulan juga gerimis mas bro. Alhamdulillah hari ini bisa menghibur teman-teman semuanya ya. Oke mas bro, jangan lupa tonton terus video AS Mancing. AS Mancing ya. Ya, yang sudah bergabung pastinya notifikasinya, loncengnya diaktifkan, nyalakan biar selalu mendapatkan notifikasi dari saya. Oke lanjut, jangan lupa lagi tonton dulu sampai 2 menit, 3 menit atau sampai selesai. Oke, biar apa namanya kita saling pantau saja. Lanjut di strike-strike berikutnya, di spot-spot berikutnya dari AS Mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.